Halo Cilinda. Halo. Lagi sibuk apa nih? Biasa. Ngitung omset ya? Ngitung omset. Rame dong. Aduh, laris manis. Laris manis. Puji Tuhan. Amitofo. Alhamdulillah. Haleluya. Tuh Cilina tuh. Halo. Gimana kabarnya Cilina? Cilina kabarnya gimana Cilina? Kabarnya baik. Cilina lagi meresapi. Lagi sibuk ngecek tagihan. Kalau ditanya apa kabarnya nih, tanya kayak ini nih, ingat-ingat siapa nih, Konganda nih. Masa? Halo Bos Eros, apa kabar? Kabar kabur. Oh gitu nih, salam. Dia suka nonton tau. Salam. Halo Bos Eros. Pemanda siap. Nih, Ciing. Apa kabar nih, Komandan? Lagi sibuk ngurusin surat jalan. Cilina. Dia suka nonton tau. Saya sibuk syuting. Bos Nando juga sibuk, Bos Nando. Ini Cilina nih yang paling keren cantik di Tangerang, ya. Paling cantik di Tangerang ya. Cipondo, Koris. Ya, single dia. Ya di sini yang paling ganteng Nando. Ya. Cing paling cantik juga di Teluk Gong. Ada Cilina juga di Teluk Gong, saingan berdua. Ya, sweet-sweetan deh siapa yang menang. Ini paling ganteng satu cowok. Ya, paling ganteng Bos Nando tuh. Bos Nando lagi cari Kang Tao. Ntar lagi kita pulang. Tuh, jam 4. Bos Dinan lagi di kantornya. Cilinda, kalau hari Senin kegiatannya apa kalau malam? Biasa itu bersih-bersih. Oh, bersih rumah setiap Senin. Cuci baju. Oh, enggak laundry. Sendiri. Cilina apa kalau Cilina kegiatannya setiap Senin? Setiap Senin, ya nonton drakor ya. Oh, drama Korea ya. Wih, pantas kayak Korea. Korea Selatan. Jangan Korea Utara. Perang terus Sarah. Coaching ngapain hari Senin? Nonton ini Laporta. Oh, Laporta. Lucu ya. Enggak ada yang nonton sinetron nih? Enggak ada. Enggak ada ya. Gaul mamanya. Oke, okay, guys. Beginilah kegiatannya nih setiap hari Senin nih. Sibuk-sibuk.